Sofi Channel. Hai teman-teman, hari ini kita diskusi tentang hardware atau perangkat keras. Ini adalah monitor. Di monitor ini kamu bisa melihat banyak ikon yang menarik, teman-teman. Contohnya adalah sebagai berikut. Ada Google Chrome, Excel, Microsoft Office. Gambar ini disebut CPU, Central Processing Unit. Fungsi dari CPU ini adalah untuk mengolah data-data dan menjalankan program, atau disebut juga dengan otaknya komputer. Di CPU ini ada tombol power untuk menghidupkan komputer. Ada tombol headset untuk mendengar lagu dan musik. Ada CD-ROM untuk menonton film. Berikutnya adalah mouse. Mouse gunanya untuk menggerakkan kursor. Dan mouse ini ada yang pakai kabel dan ada juga yang pakai Bluetooth, teman-teman. Mouse dibagi 3 bagian, teman-teman. Ada tombol kanan, tombol kiri, dan tombol tengah atau scroll. Gambar ini disebut printer, teman-teman. Ini adalah keyboard. Kamu bisa mengetik nama kamu, kamu bisa mengetik angka ataupun bilangan. Gambar ini disebut speaker. Speaker ini berfungsi untuk mendengar suara lagu, suara musik, dan juga suara film yang kamu tonton. Di speaker ini ada tombol power untuk menghidupkan speaker, bukan untuk menghidupkan komputer ya teman-teman. Dan ada juga volume, volume untuk mengecilkan dan membesarkan suara. Terima kasih teman-teman sudah menonton YouTube channel saya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Goodbye.